Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi di channel Petani Pisang Gadu-Gadu Waru Sidoarjo. Sahabatku sekalian dimanapun berada, mungkin sahabatku pernah dengar atau mungkin dari kata-kata sahabatku ya, ialah tak kenal makanya tak sayang. Itulah sahabatku. Sore hari ini kebetulan saya di bawah pohon pisang ambon, sahabatku. Pisang ambon ialah pisang yang mungkin kalau sudah berbuah itu buahnya besar-besar dan menyenangkan, sahabatku. Lebih jelasnya mungkin ini, sahabatku ya. Nah, ini postur pisang ambon, sahabatku ya. Sambil mengikuti video saya, jangan lupa subscribe dan like dan tekan tombol lonceng di channel Petani Pisang Gadu-Gadu. Ini postur dari pisang ambon, tinggi sekali, sahabatku. Mungkin tingginya ini sampai ke buahnya bisa sampai 4 sampai mungkin 5 meteran, sahabatku. Nah, ini pisang ambon itu daunnya, kalau daunnya itu kelihatan agak lemes, sahabatku. Lemes. Nah, posturnya ini yang kelihatan tinggi sekali. Sambil saya memanjat tangga, sahabatku ya, untuk melihat buahnya. Nah, ini buah pisang ambon itu, ini sahabatku ya, ini kelihatan halus-halus, sahabat ya. Ini belum tua tapi kelihatan halus-halus. Nah, ini halus. Ini pisang ambon yang nantinya seandainya kalau sudah tua, sudah masak, bisa untuk dihidangkan, sahabat ya. Nah, dihidangkan untuk jamuan, mungkin ada teman atau sahabat, atau mungkin bisa digunakan waktu hajatan, sahabatku, kalau di desa-desa itu, sahabatku. Sekedar informasi dari saya mengenai pisang ambon, sahabatku ya. Itu ya sahabatku, sekilas dari saya pisang ambon. Kalau mungkin sudah masak, kelihatan bersih-bersih dan cocok untuk dihidangkan di mungkin waktu ada tamu atau mungkin punya hajatan, sahabatku ya. Itu aja sahabatku ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani pisang Gadu-Gadu Waru Sidoarjo. Yes.